Halo guys, balik lagi saya Asep Saputra dan ini adalah PES 2021 PS3. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara ya, cara untuk lihat skor gol ya, atau ranking gol, goal score, assist. Itu gampang banget caranya. Jadi buat teman-teman kalau main cup atau main liga atau main master liga pasti akan ini kan penasaran siapa sih top skornya dan siapa sih asisnya. Nah, untuk lihat goal scorer ya, kita masuk ke my team info, semua sama di master liga terus di cup. Ini saya di liga ya, main di liga, terus kita masuk ke my team info, terus di ini info on entered competition ya. Terus nah, kalau di liga pasti kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Kita pilih yang di Liga Santander ya. Nah, di sini ada standing ini klasemen ya, klasemen semua sama untuk master liga, cup dan liga, semua sama bacaannya pasti di standing ini. Nah, klasemen sementara untuk La Liga Santander ya, saya memakai Real Madrid di posisi pertama dengan 21 poin ya. Nah, untuk lihat goal score-nya atau goal ranking, kita arah yang ke goal ranking ya. Kita klik aja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau punya kita atau tim kita pasti ada yang gambar sticknya di sebelah kiri klub kita ya, Real Madrid, dan itu ada Karim Benzema dengan 12 gol, terus Eden Hazard yang 5 gol. Nah, untuk lihat assist kita ke ini assist ranking. Nah, di assist ranking pun sama, yang tim kita itu yang ada gambar sticknya di sebelah kiri klub ya. Untuk assist ranking Lucas Vazquez ya. Nah, nanti kalau semisal satu musim itu sudah selesai, ya, mau main cup, main master liga ataupun master liga ataupun liga ya, individual title ini bisa kita klik, dan team of the tournament itu juga bisa kita klik ya, karena pertandingan ini belum selesai ya musim ini, jadi belum bisa. Untuk individual title ini pemain terbaik, terus top score, terus assist, dan pelatih terbaik ada di situ. Terus untuk team of the tournament itu dia menjadikan satu tim dengan berbagai macam pemain dari berbagai klub ya, jadi gitu sih. Untuk ini sama juga Copa del Rey kayak gitu, bisa dilihat goal ranking Messi ya. Nah, untuk teman-teman yang main UEFA Champions League pun sama ya, pokoknya main di ini info on entered competition. Nah, terus nah standing untuk ini ya, untuk apa, klasemen dan goal ranking untuk top score dan assist ranking assist ya. Nah, kalau mau lihat schedule bisa di schedule, pokoknya pertama itu di my team info, terus info on entered competition ya. Kok schedule ini schedule atau kalender pertandingan. Oke guys, jadi gitu aja ya saya bikin video ini, karena kemarin itu saya lihat di komentar ada yang belum tahu, bang gimana sih, ada yang tanya, bang gimana sih lihat goal ranking. Nah, caranya ya gini, di my team info competition. Nah, terus di sini deh ada goal ranking, assist, standing, lengkap pokoknya. Oke guys, jadi gitu aja untuk video tutorial kali ini. Terima kasih ya. Jika kalian masih ada yang ditanyakan, silahkan komen aja, dan jangan lupa like video ini, terus dukung channel ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih buat teman-teman, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ayo, saya akan melanjutkan pertandingan.